malam bantu aku untuk melukakan dia. Bintang bantu. Tumben lu olahraga. Iya, Bol. Biar kurusan dikit. Soalnya makin hari perut makin buncit. Oh, suwe. Kamu nyindir aku lu. Enggak, Bol. Tapi emang begitu kan? Perut kamu makin hari makin buncit. Tapi emang bener sih yang dikatakan Ibnu. Oh, ini mah nggak apa-apa Mbak. Jatuh kayak gini mah udah biasa saya mah. Oh gitu. Ya udah Mas, saya lanjut lari lagi ya. Iya Mbak, hati-hati ya. Iya Mas, Masnya juga hati-hati. Nanti jatuh lagi loh. Aduh. Ibnu, ngapain sih jatuh segala? Kan gengsi. Aduh, sial. Malam bantu aku untuk melukakan dia. Bintang bantu aku untuk dengarkan dia. Bol. Kok ada yang manggil? Tapi di mana ya? Aku, Bul. Astagfirullahaladzim. Pak RT bikin kaget aja. Tak denger-dengerin dari tadi. Suaramu bagus banget. Ya jelas dong Pak RT. Siapa dulu timbul. Tapi lebih bagus lagi kalau diem. Pak RT, kalau aku lihat-lihat Pak RT itu ganteng loh. Tapi lebih ganteng lagi kalau pakai topeng. Iya, balas dendam ya. Bul timbul. Pak RT. Rizka! Mas Timbul? Gak kurang jauh nih lari paginya. Enggak Mas, kan aku lagi main ke rumah nenek. Rumah nenekmu di kampung sini juga. Loh, itu kan cewek yang tadi. Iya Mas, yaudah kalau gitu aku lanjut lari ya. Ya Riz. Bol. Tadi kamu disang sama siapa? Yang mana, Nu? Itu Bol yang barusan cewek. Oh, itu Rizka, adiknya temanku. Oh, Rizka. Dia cantik ya, Nu? Iya, Bol, apalagi kalau pas senyum. Cantik banget nih. Ketahuan ya. Nu. Kalau naksir itu bilang aja, nggak usah ditutup-tutupin segala. Cici. Nu, kalau naksir aku ada WA-nya nih. Timbul punya nomor WA-nya. Widuh, pas banget ini.
aku minta sama Timbul, pasti aku diajak habis-habisan ini. Aduh, berat, berat. Aduh, gimana ya? Aja ngapain pakai nyuri-nyuri segala. Iya Mbul. Mbul, aku minta nomor WA-nya dong. Kalau enggak gini aja Mbul, kamu kan udah kenal lama tuh sama Rizka. Gimana kalau kamu jomblangin aku? Masa gitu aja minta dijomblangin sih? Udah buruan salin nomor WA-nya. Langsung di WA. Lebih cepat itu lebih baik. Oke. Iya, Mbul. Hah? Nomor siapa ini? Dibales sama dia. Mau kemana kamu, Nuk? Masih nanya aku mau kemana. Udah jelas-jelas aku udah wangi, udah ganteng, udah rapi. Ya jelas mau jemput pujaan hati aku lah. Wow. Wih, kayaknya ada yang berhasil meluluhkan hati Rizka nih. Ya jelas lah, Ibnu. Alah, udah ambil. Nanya-nanyanya nanti aja kalau aku udah pulang. Oke. Ibnu. Rizka,
itu indah ya. Tapi sayang, sebentar lagi dia layu. Kenapa? Soalnya bunga itu kalah indah sama senyumanmu. Oh. Ciaa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